Terus apa izin background? Nanti, ini Aranas. Ini bener-bener kena. Ayo, tarik di. Kalau ini proler lah. Ayolah, ya aku ikut bohong. Diam. Jangan bisik. Pasti. Estetik alay. Hah? Siapa coba ini? Akun kosong gini. Gak jelas. Hah? Siapa sih ini? Tiba-tiba ngatain gak jelas. Se-estetik alay. Akun kosong lagi. Aneh banget. Dan sakit hati gak jelas ah. Aku loh, menang juara itu lomba novel dulu. Wow, aku di komen sebelum ini kayak gini dia enggak. Ya udah nggak usah dipeduliin sih kalau aku. Nggak tahu. Jam berapa sih? Jam. Jam. Dia udah jam aja. Ya nggak bisa dilihat itu orang gila. Itu mungkin orang bisa dilihat. Iya, itu mungkin orang semua tolong paling. Iya. Mantan nih. Mati ya mantan nih. Saya dia. Terus mantanmu balik. Terus balik. Nah, dia pernah pacaran dia apa? Gimana ya? Sama orang juga. Sama juga aku sama teman-temanku yang flexing orang lain. Terus ya. Oh ini yang juara lomba novel. Padahal kalau di kelas gak pernah nyiap. Kalau wajar aja lah. Pasti curang ya lo. Aku lo juga kena hate speech. Ini loh, pas aku cerita kamu. Aku dapet lomba itu, menang lomba. Aku tiba-tiba di rasus gini. Parah banget ya. Kayak jelek banget mukanya. Ketikannya. Terus aku loh kayak mangkel. Terus aku nah, dia kan ini high speech kan. Terus aku ini dulu kalau buat ini kan bisa ngapa-ngapa polisi. Apa gerai? Aku tuh mau buat anti-trafficking.
mikir, tahu kan orangnya kan? Oke, makasih ya mikir. Nah, aku mau membuat epic gravering buat dia. Nah, nanti ini tak buat link Facebook gitu. Kalau kakir sendiri gitu. www.facebook.com. Nanti tak kirim. Nanti terus tak kirim ke ini. Nah, aku tadi itu buka gini kan, oh gak ada, ternyata gini kirim. Wah, aku ada sempat di chat nih, ya mungkin mau kirim gini, nanti tunggu dia pencet. Kalau dia udah pencet, nanti kita bisa ngeliat. Udah. Duh, kirim apaan sih ini? Gak jelas banget. Gak jelas. Apa sih ini nggak jelas banget deh. Guys, jadi kita dikasih tugas sama Bu Gita, tugas statistika, materinya bisa cek di grup ya, sudah dikirim sama aku tadi. Okay. Jangan lupa kerjain ya. Oke, siap. Terima kasih. Untuk anaknya namanya Nindi yang lagi keluar. Aku. Nindi, kamu sudah melakukan kesalahan dengan melanggar UITE nomor 27 pagi. Kamu ini masih sekolah, tapi kenapa melanggar pelanggaran yang seberat itu? Kamu ini tidak boleh seperti itu. Kamu jadi penjara loh.